Nah, misal di sini admin akan membeli emas yang ada di sini ya, kita tinggal pilih-pilih saja. Nah, di sini ada emas yang harganya 100 juta, 171 juta. Nah, ini bebas ya, ini hanya sebagai contoh saja. Misal di sini admin akan membeli harga yang cukup murah saja. Nah, di sini harganya juga ada yang 246 juta. Kemudian di sini kita coba yang harganya cukup murah saja ya rekan-rekan. Misal di sini admin akan membeli cincin ya, berlian ya. Ini modal untuk emas kawin. Jadi emasnya itu kawin sebentar lagi. Nah, kita tinggal tambahkan saja. Kemudian di sini ada keterangan pesanan ya. Setelah kita berhasil menambahkan, kita tinggal klik yang bagian pesanan. Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan kembali melanjutkan informasi demi informasi. Nah, kali ini admin akan kembali membahas tentang daripada Pi Network ya, karena di sini ada berbagai macam informasi yang sangat mantap sekali berkaitan dengan versi mainnet dan juga testnet ya. Artinya di sini untuk daripada Pi Network itu ada berbagai macam informasi yang sangat mantap sekali ya. Di antaranya itu sudah ada semacam ya event-event atau pemenang hackathon. Kemudian yang dari Indonesia itu ada Pisorum dan juga ada daripada Pi Property ya. Nah, kemudian di sini juga ada satu lagi, salah satu daripada hackathon ya dari Indonesia ini sudah resmi dan sudah terkonfirmasi oleh Dr. Nicholas atau Core Team. Dan ini cukup mantap sekali ya, yaitu adalah salah satu project brainstorm ya yang bernama PT Harisa. Dan di sini kita nanti juga bisa untuk melakukan pembelian emas ya. Nah, di sini dengan menggunakan koin Pi. Nah, di sini itu kita sedang berada dalam versi testnet, dan kemudian untuk daripada PT Harisa ke depan juga akan beralih ke versi mainnet. Siapa tahu kita juga bisa mendapatkan keuntungan dengan cara ikut bergabung dengan PT Harisa ya. Kita bisa membeli emas dengan menggunakan koin Pi kita. Ini sangat potensial sekali dan ini masih di awal ya. Jadi rekan-rekan bisa dimaksimalkan. Nah, kemudian langsung saja kita ke inti daripada video di sini. Bagaimana cara untuk kita bisa melakukan pendaftaran di dalam PT Harisa Emas ya, untuk kita nanti ke depan bisa membeli emas dengan menggunakan koin Pi kita. Silahkan disimak sampai akhir, jangan di skip-skip. Nah, di sini yang pertama nanti rekan-rekan tinggal dibuka saja aplikasi Pi Browser, kemudian tinggal langsung masuk ke dalam Pi Brainstorm yang ada di sini. Nah, di sini admin akan mentutorialkan secara teknis ya agar tidak memakan durasi. Kemudian nanti rekan-rekan tinggal diklik yang bagian silang-silang di sini ya, ketika rekan-rekan memasuki daripada hackathon atau Pi Brainstorm. Kemudian setelah sampai pada halaman seperti berikut, rekan-rekan tinggal ketikkan saja namanya seperti berikut, toko emas. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal tunggu loading sejenak. Nah, di sini secara otomatis sudah muncul toko emas berlian Harisa. Ini nangkring di urutan yang pertama ya, ini cukup mantap sekali. Kemudian kita tinggal langsung klik saja. Saya rasa di sini proyek dari Indonesia yang satu ini sangat mantap dan fenomenal ya. Ini terkonfirmasi oleh Core Team. Jadi di sini sekali lagi ini juga sempat dibahas oleh Abah Safwan dan secara langsung ya, tepatnya ini memang berasal dari Sumatera kalau tidak salah ya, daripada proyek yang satu ini. Dan rekan-rekan pasti juga sudah mengenal ya, untuk daripada orang-orang Sumatera itu ya bisa dikatakan sangat kaya raya dan memiliki banyak emas. Kemudian di sini mereka mengunggulkan proyeknya itu adalah emas. Dan tentu saja Core Team juga sangat menggandrung ya, atau ya ini cukup memiliki semacam komoditi yang sangat mantap sekali berkaitan dengan Pi Network, dan mendapat persetujuan langsung dari Core Team Dr. Nicholas. Ini sangat mantap dan recommended proyek dari Indonesia. Kemudian nanti rekan-rekan juga bisa untuk membelikan rating bintang 5, kemudian juga bisa membelikan like-nya ya seperti berikut. Kemudian ya tinggal rekan-rekan masukkan saja dukungan atau support rekan-rekan masing-masing di dalam sini ya. Nah, di sini rekan-rekan itu bebas untuk memasukkan kata-kata yang positif untuk mendukung project hackathon dari Indonesia. Nah, di sini kita klik group project, kemudian kita tinggal kirimkan. Kemudian di sini kita juga bisa memberikan rating bintang 5, mantap jiwa. Kemudian juga ada semacam tutorial YouTube. Di sini juga ada keterangan Redmore ya, untuk kita nanti juga bisa membaca lebih dalam lagi tentang proyek ini. Nah, di sini intinya itu juga ada semacam nomor telepon ya, kontak person via WA. Kemudian juga ada versi website-nya, kemudian juga ada versi testnet ya. Kalau kita lihat di sini juga ada versi testnet. Jadi intinya nanti rekan-rekan ketika menyimak video ini sampai akhir pasti akan paham dan tidak bertanya-tanya ya. Karena di sini juga ada kontak person, nanti rekan-rekan juga bisa dihubungi. Kemudian nanti admin juga akan mentutorialkan untuk testnet dan juga membuat akun di dalam PT Harisa di sini ya. Jadi silahkan disimak saja sampai akhir, jangan di skip-skip. Kemudian di sini kita juga bisa melihat ya tentang daripada proyek ini. Nah, di sini ada perusahaannya,
Di antaranya itu was formed by Mr. Hamid ya, Mr. Hamid Prianto dan juga tim Wok. CEO-nya itu adalah Mr. Hamid, kemudian komisionernya itu juga ada Mr. Swiss, Presiden Direktur Faisal Effendi. Kemudian juga ada Direktur Finansial ya, nah itu adalah Joko Purwanto dan lain-lain. Ini cukup mantap sekali. Kemudian di sini nanti kita juga bisa membahas ya di dalam websitenya. Nah kemudian di sini kita coba untuk mengulas daripada websitenya ya, kita coba copy saja. Kemudian di sini admin membuka website ini lewat Chrome ya agar bisa diterjemahkan. Nah di sini kalau kita lihat seperti berikut ini rekan-rekan, kita coba untuk terjemahkan di dalam Google Chrome sebelum nanti kita akan mendaftar ya dan melakukan testnet di sini. Nah di sini keterangan seperti berikut ya, PT Golden Diamond Harisa. Kemudian di sini ada tata cara barter melalui PT Diamond. Nah di sini pionir yang akan melakukan barter akan diatur melalui sistem dan juga menggunakan metode penjadwalan dengan syarat mudah melewati KYC dan juga sudah memiliki available balance di mainnet. Artinya bagi rekan-rekan yang sudah lolos KYC dan memiliki saldo balance mainnet, ini sudah bisa bertransaksi secara real secara mainnet ya, ini bisa membeli emas dengan menggunakan koin P. Kemudian proses barter akan dilaksanakan dengan metode offline dan pionir wajib mendatangi gerai yang dipilih saat penjadwalan. Jadi ya ini lebih aman ya karena bersifat offline. Artinya di sini transaksinya itu peer to peer ya, jadi datang dengan langsung dan tidak online ya. Artinya di sini nanti akan ada penjadwalan sesuai dengan wilayah rekan-rekan masing-masing. Kemudian barang yang sudah dibeli tidak bisa dijual kembali ke dalam PT GDH sebelum kurun waktu minimal 2 bulan sejak pembelian. Nah, ini semacam transaksi emas ya. Saya rasa di sini cukup mantap sekali dan di sini juga ada produk-produknya, ada anting berlian. Kemudian di sini juga harganya itu 17 juta, kemudian juga ada anting berlian harganya 16 juta dan banyak lagi ya. Ada yang 7 juta rupiah, 76 juta. Jadi ini adalah emas asli ya. Ini saya rasa cukup mantap sekali, jos gandos stok merekotop. Jadi rekan-rekan yang mining coin Pi Network jedar-jedar-jedor setelah rekan-rekan bersabar sekian lama, nah mungkin kemungkinan besar rekan-rekan juga bisa menikmati hasilnya ya, terutama bagi yang sudah KYC. Nah kemudian di sini admin kembali ke dalam aplikasi Pi Brainstorm lagi ya, tepatnya di dalam Pi Browser. Kemudian ya kita tinggal back saja. Nah di sini admin kembali ke dalam Pi Brainstorm, tampilan seperti berikut ya, dalam tampilan awal seperti tadi. Kemudian kita tinggal ambil saja linknya. Nah di sini itu ada link ya rekan-rekan, nah itu ada link project Brainstorm URL, kemudian ada GitHub demo URL, kemudian di sini juga ada admin dan lain-lain ya, di antaranya tadi kita sudah membahasnya. Kemudian yang paling bawah di sini juga ada demo app URL. Nah di sini ada versi testnet harisawallery.com, rekan-rekan tinggal di copy saja. Nah rekan-rekan tinggal di copy, kemudian rekan-rekan setelah berhasil mengcopy tinggal klik yang bagian atas di sini ya. Nah di sini kita hapus, kemudian kita pastikan ke sini ya, kita paste masuk ke dalam Pi Brainstorm atau Pi Browser, kemudian kita tinggal searching. Nah di sini kita tinggal searching dan tunggu loading. Kemudian tampilan seperti berikut ini ya. Nah di sini nanti rekan-rekan itu tinggal allow saja ya, karena di sini itu saya rasa cukup aman sekali ya, toko emas berlian Harris ya. Nah di sini kita tinggal allow saja. Kemudian di sini tampilan seperti berikut tadi ya, ini sama halnya yang ada di dalam website ini tadi. Kemudian kita tinggal lihat saja, dan misal rekan-rekan itu mau membeli emas ya, ini dalam versi testnet. Di sini ada keterangan ya, nah di sini itu masih dalam versi testnet. Jadi rekan-rekan itu juga bisa membeli dalam versi testnet sebelum nanti proyek ini akan launching menuju versi mainnet ya. Nah misal di sini admin akan membeli emas yang ada di sini ya, kita tinggal pilih-pilih saja. Nah di sini ada emas yang harganya 100 juta, 171 juta. Nah ini bebas ya, ini hanya sebagai contoh saja. Misal di sini admin akan membeli harga yang cukup murah saja. Nah di sini harganya juga ada yang 246 juta. Kemudian di sini kita coba yang harganya cukup murah saja ya rekan-rekan. Misal di sini admin akan membeli cincin ya berlian ya, ini modal untuk emas kawin. Jadi emasnya itu kawin sebentar lagi. Nah kita tinggal tambahkan saja. Kemudian di sini ada keterangan pesanan ya, setelah kita berhasil menambahkan kita tinggal klik yang bagian pesanan. Tampilannya seperti berikut ini. Nah nanti keterangan seperti berikut ya, kita langsung coba untuk membayar. Di sini ada keterangan total 1 dan di sini ada 0,016. Jadi di sini tadi harganya itu ya sekitar belasan juta ya rekan-rekan, atau puluhan juta. Kemudian kalau dikonversi menjadi koin Pi hanya sekitar 0,016 koin Pi saja ya. Cukup lumayan menarik sekali dan mantap sekali ya, jos gandos stok merekotop. Kemudian di sini juga ada keterangan, nah di sini itu juga ada saluran YouTube, kemudian juga ada grup WA-nya.
Dan juga ada Telegram toko emas Harisa ya, nanti kita juga bisa mengunjungi. Tapi di sini admin langsung akan membayar ya, kita klik yang bagian bayar di sini. Nah, kemudian di sini nanti kita bisa membayar dengan menggunakan saldo testnet ya, karena di sini masih dalam versi testnet. Ini sekitar 5.000 dolar ya, atau sekitar 76 juta rupiah, setara dengan 0,16 pai saja. Jadi ini cukup mantap sekali ya, pai network yang rekan-rekan tambang jedar-jedar itu. Ketika rekan-rekan memiliki 10 koin pi ya, benar-benar akan memiliki nilai yang sangat tinggi, bisa hidup satu generasi ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini kita langsung geser ke bawah ya. Kemudian di sini kita bisa membayar dengan menggunakan koin pi atau dengan GDH debit card. Nah, kemudian ya kita tinggal bayar dengan menggunakan koin pi network di sini, kita klik jepret. Nah, di sini mempersiapkan pembayaran sekitar 60 detik ya. Kemudian toko emas berlian Harisa ini masih dalam versi testnet. Kemudian ya kita langsung bayar dengan menggunakan testnet koin pi ya. Kita langsung bayar saja karena di sini bayarnya testnet sekitar 0,062 pi ya. Kita langsung kirim. Jepret. Nah, di sini kita masih tunggu loading ya. Kemudian di sini kalau admin coba di sini masih gagal ya. Dan di sini ada keterangan gagal memeriksa akun Anda di Bi Blockchain, coba lagi nanti. Kita coba tutup saja, kemudian kita tinggal back ya. Kemudian di sini yang pertama kita harus melakukan updating aplikasi di dalam Play Store ya, rekan-rekan, mungkin di sini sebagai syarat ya, karena di sini mungkin aplikasinya masih belum terupdate. Nah, kemudian di sini juga ada keterangan ya, saat ini sistem PTGDH sedang dalam masa pembuatan atau developer testnet dan juga trial atau percobaan. Kemudian di sini kami mohon maaf pemakluman seluruh pioner apabila mengalami kendala seperti lambat akses, kemudian muncul tulisan script dan error dan lain-lain berhubungan dengan tampilan sistemnya. Kalian di sini masih dalam tahap awal dan dalam tahap pengembangan, dan ini juga ada semacam maintenance setiap hari. Intinya di sini ya cukup mantap sekali ya, dan kita tinggal tunggu saja informasi ini berikutnya. Semoga saja ini cukup mantap dan akan beralih ke versi yang mainnet. Nah, kemudian di sini admin kembali lagi ke dalam Google Chrome ya rekan-rekan. Kemudian kita tinggal copy saja yang ada di sini ya, PT Golden Harisa seperti berikut ya, kita coba copy. Kemudian kita kembali lagi ke dalam Bi Browser ya, seperti berikut. Kemudian kita tinggal pastikan yang ada di sini. Kita coba melakukan pendaftaran untuk daripada PT Golden Harisa. Kemudian di sini kita diarahkan pada halaman seperti Google ya. Jadi untuk Bi Browser itu juga seperti memiliki browser sendiri. Ini seperti dengan Google ya. Kemudian kita tinggal klik yang bagian paling atas ya, harisajewelry.com. Kita langsung klik saja. Nah, kita membuka lewat daripada Bi Browser. Kemudian di sini kita tinggal allow saja ya. Nah, kemudian kita berlari seperti berikut. Nah, di sini kalau kita lihat di dalam websitenya ya, ini versi yang mainnet ya rekan-rekan. Jadi di sini ada keterangan versinya mainnet. Kemudian ini cukup mantap sekali ya. Jadi yang tadi kita kunjungi adalah versi testnet. Kemudian di sini juga ada versi yang mainnet. Kemudian nanti rekan-rekan juga bisa untuk melakukan pembelian di sini ya. Nah, di sini pioner yang akan melakukan barter akan diatur melalui sistem dan juga menggunakan metode penjadwalan. Jadi yang bisa melakukan jual beli sekali lagi di sini yang memiliki saldo mainnet yang sudah melakukan KYC ya. Kemudian di sini juga ada keterangan. Nah, di sini itu juga ada semacam penjadwalan gerai ya. Di sini rekan-rekan juga bisa memilih cabang-cabangnya, misal rekan-rekan itu tinggal di negara mana atau tinggal di wilayah mana di wilayah Indonesia. Nah, di sini banyak sekali ya. Misal kalau rekan-rekan tinggal di Bali, rekan-rekan tinggal di checklist di Bali dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada pilih tanggal ya. Rekan-rekan itu bisa disetel tanggalnya kapan ingin melakukan semacam transaksi. Nah, ini admin hanya sekedar review ya. Semoga saja ke depan ini cukup mantap. Kemudian di sini juga ada keterangan blockchain dan juga akun dan juga GDH debit. Kita bisa klik yang bagian account di sini. Nah, kemudian nanti rekan-rekan itu juga bisa melakukan pendaftaran di sini ya, untuk melengkapi akun agar ya rekan-rekan itu terdaftar di dalam GDH dan nanti juga bisa melakukan penjadwalan untuk membeli emas di wilayah rekan-rekan masing-masing dengan menggunakan koin pi. Nanti rekan-rekan tinggal dimasukkan nama lengkap sesuai KTP ya, kemudian alamat lengkap, kemudian juga nomor HP dan nomor WA, kemudian juga data-data Bi Network ya. Kemudian nanti ya rekan-rekan tinggal dimasukkan saja. Kemudian nanti ya rekan-rekan intinya di sini tinggal dilengkapi saja untuk profilnya di sini ya. Nah, setelah itu ya nanti rekan-rekan tinggal disimpan. Ini cukup mantap sekali. Nah, di sini nanti rekan-rekan tinggal diklik yang bagian ubah di sini ya. Kemudian rekan-rekan tinggal masukkan nama lengkap, kemudian masukkan nomor HP, email, kemudian rekan-rekan masukkan provinsi dan kemudian di sini tinggal disimpan saja.
Nah, intinya di sini nanti rekan-rekan tinggal membuat akun di dalam PT Diamond Golden Harisa ya. Sekali lagi di sini disclaimer on and your, bagi rekan-rekan yang ingin melakukan pendaftaran, ini admin hanya sekedar mentutorialkan bagaimana caranya ya. Ini cukup mantap sekali, semoga saja proyek daripada Golden Emas Harisa ini cukup mantap. Karena di sini sekali lagi proyek ini juga terkonfirmasi sudah mendapat persetujuan dari Dr. Nicholas dan juga core team, dan juga lagi rame dan viral ya, ini juga dibahas oleh channel Abah Safwan, yang mana beliau juga berdomisili di Sumatera dan langsung menemui daripada manajer-manajer dan juga CEO-nya ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Ini cukup mantap sekali, kita bisa membeli emas dengan menggunakan koin Pais saja. Nah, sekali lagi di sini versi yang testnet ya, kalau tadi versi yang atau ya, kalau yang di sini itu versi mainnet, kemudian yang tadi kita lakukan itu adalah versi testnetnya ya. Nah, ini cukup jos gandos. Kemudian nanti admin juga akan menginformasikan berkaitan dengan proyek ini ya, atau berkaitan dengan updating PT Diamond Harisa.